Hai Sobat Yadi Share, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Yadi di channel Yadi Share Tutorial. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan code igniter buat teman-teman yang ingin belajar code igniter. Kalian bisa tonton videonya melalui video saya ini. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah mengunjungi situs codeigniter.com. Kemudian kita bisa langsung download versi codeigniter terbaru, yaitu versi 3.1.6. Kalau sudah klik download, ya di sini saya sudah download frameworknya. Saya akan ekstrak, kemudian saya rename. Serinya menjadi belajar C. Nah, untuk mengakses code igniter kita membutuhkan web server seperti XAMM, WAM dan lain-lain. Di sini saya sudah install XAMM-nya. Saya sudah aktifkan Apache dan MySQL-nya di sini. Kemudian kita bisa mengakses igniter yang baru saja kita download dengan cara mengetikkan localhost. Ya, kalau kalian melihat tampilan seperti ini berarti proses instalasi code igniternya telah berhasil. Nantikan terus video-video tutorial mengenai code igniter berikutnya. Sampai jumpa.